semuanya. Siapa yang merasakan kebaikan Tuhan, perlindungan Tuhan selama seminggu ini? Angkat tangan. Pasti dong, kita sudah merasakan kebaikan Tuhan selama seminggu ini. Dan hari ini kita sama-sama bergabung untuk ibadah Rehoboth Kids. Dan nanti kita juga akan sama-sama belajar firman Tuhan tentang perlindungan Tuhan. Betul banget Kak Elsa. Sebelumnya kita mau ingat-ingat dulu yuk ayat hafalan minggu lalu. Ayat hafalannya ada di Ibrani 13 ayat yang ke-6. Yuk kita sama-sama ingat-ingat lagi. 1, 2, 3. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Yes, yes, yes. Yuk adik-adik kita sama-sama berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Sukacita, kita sama-sama lagi yuk memuji Tuhan. Thank you.
kita semua sudah bersuka cita dan sekarang kita mau siapkan hati kita buat dengerin firman Tuhan. Bersyukur Tuhan, Engkau sudah sertai kami Tuhan sepanjang hari kami Tuhan. Kami bisa berkumpul di sini Tuhan, kami percaya Engkau Allah kami yang melindungi kami, Engkau yang menyertai kami Tuhan. Dan sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, berkati kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan, dan berkati juga setiap kami Tuhan yang mendengarkan supaya kami mau melakukannya ke dalam kehidupan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom adik-adik, sekali lagi happy Sunday. Nah adik-adik, tadi kan kita udah sama-sama muji Tuhan, udah sama-sama menyembah Tuhan. Sekarang kita mau dengerin firman Tuhan ya. Kak Elsia udah lama nih gak sharing-sharing firman Tuhan buat adik-adik. Hari ini Kak Elsia mau sharing lagi buat adik-adik semuanya. Yuk kita sama-sama belajar firman Tuhan ya. Hari ini firman Tuhan Kak Elsia mau kasih judul Jesus Protects Me. Ayatnya diambil dari Matius 14 ayat 22 sampai 36. Adik-adik boleh buka dulu. Nah, kalau adik-adik udah buka, di Alkitab di situ judulnya tertulis Yesus berjalan di atas air. Nah, hari ini Kak Elsia mau cerita tentang firman Tuhan ini. Kak Elsia mau kasih judul ceritanya Badai di Tengah Laut. Nah, pada suatu saat
Setelah Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, Tuhan Yesus suruh murid-muridnya buat pulang. Murid-muridnya disuruh Tuhan Yesus naik ke kapal duluan untuk ke seberang. Tuhan Yesus mau berdoa dulu sendirian, nanti Tuhan Yesus nyusul. Tapi naik apa ya? Kok kayaknya nggak ada kapal yang lain. Kita lanjut dulu deh ceritanya. Hari mulai gelap, cuaca yang cerah juga berubah jadi gelap. Angin sepoi-sepoi bertiup kenceng, makin lama makin kenceng. Akhirnya jadi angin badai. Kapal itu udah bukan goyang yang pelan-pelan lagi, tapi udah goyangnya kenceng, bahkan kapal mereka sampai miring. Apalagi ada ombak yang besar. Air mulai masuk ke kapal mereka, kapal itu jadi penuh sama air. Nah, murid-murid Tuhan Yesus mulai ketakutan karena kapal mereka hampir tenggelam. Duh, gimana ya adik-adik? Gak ada Tuhan Yesus lagi. Ombaknya makin besar. Wah, tahu gitu tadi tungguin Tuhan Yesus aja ya, jangan pergi sendirian. Habis tadi Tuhan Yesus suruh pergi duluan sih. Adik-adik ada yang tahu nggak ya kira-kira Tuhan Yesus nanti nyusul pakai apa ya? Di laut itu soalnya cuma ada kapalnya mereka, nggak kelihatan ada kapal yang lain. Ih, serem ya adik-adik. Cuma ada kapal mereka di tengah laut yang luas banget. Kayaknya Tuhan Yesus masih di darat, terus nunggu angin reda dulu deh, baru Tuhan Yesus berlayar nyusul murid-muridnya. Tapi tiba-tiba ada sosok yang jalan di atas air. Wah, murid-murid Tuhan Yesus langsung mikir nih, gak mungkin ada manusia yang bisa jalan di atas air. Berarti itu hantu. Semua teriak ketakutan, itu hantu. Tapi setelah itu ada suara, tenanglah, aku ini, jangan takut. Murid-murid Tuhan Yesus mulai mikir nih, ini kayak kenal suaranya. Tapi masa manusia bisa berjalan di atas air? Akhirnya Petrus ngetes nih, Petrus bilang gini, Tuhan, kalau itu engkau, suruh aku datang kepadamu sambil berjalan di atas air juga. Terus Tuhan Yesus suruh Petrus untuk turun dan datang kepada Tuhan. Lalu Petrus turun dari kapal dan ternyata dia juga bisa berjalan di atas air. Petrus hampir nggak percaya nih, dia pikir dia lagi mimpi. Setelah itu terasa ada tiupan-tiupan angin, dia baru sadar ternyata dia nggak mimpi. Petrus kaget dan dia mulai tenggelam dan dia teriak minta tolong sama Tuhan Yesus. Tuhan, tolong aku! Lalu Tuhan Yesus memegang tangan Petrus sehingga Petrus nggak tenggelam. Tapi Tuhan Yesus sambil bertanya, kenapa kamu nggak percaya? Maksudnya, kenapa Petrus nggak percaya kalau Tuhan Yesus pasti menolongnya? Nah, adik-adik, siapa yang pernah takut? Siapa di sini adik-adik yang pernah takut? Ayo, kayak siapa pernah takut? Mungkin adik-adik ada yang takut mau ujian. Mungkin ada yang takut gelap. Ada yang takut kalau sendirian. Nah, hari ini Kasia firman Tuhan mau ingetin kita lagi kalau di dalam hati kita ini ada Tuhan Yesus. Jadi kita nggak perlu takut. Mungkin papa mama nggak bisa nemenin kita, nggak bisa nemenin siang malam, nggak bisa temenin setiap waktu. Tapi ada Tuhan Yesus yang bisa selalu menemani kita dan dia mau menemani kita. Nah, kayak Asya punya cerita nih. Jadi ada dua orang, namanya Citra sama Joy. Mereka baru pulang sekolah nih. Jadi Citra ini lagi di luar sendirian sambil dia sedih, dia nangis. Terus Joy datang. Dia tanya, Citra kamu kenapa nangis? Terus ternyata Citra ini belum dijemput sama mamanya. Terus akhirnya Joy ngajak Citra buat nunggu di dalam karena lebih aman. Ayo Cit, kita masuk ke dalam aja. Di dalam kan ada ibu guru. Kita lebih aman kalau di dalam. Kita juga bisa main dulu sambil nunggu dijemput. Tapi Citra tetap nggak mau. Citra tetap nangis, dia tetap nunggu di luar. Akhirnya Joy cepet-cepet manggil ibu guru. Dia bilang ke ibu guru kalau Citra, Bu, Citra ada di luar. Dia lagi nunggu mamanya, dia nggak mau masuk. Kan bahaya Bu kalau di luar. Akhirnya ibu guru ngajak Citra buat masuk ke dalam kelas. Akhirnya Citra mau masuk tapi dia tetap nangis. Terus Joy berusaha buat menghibur Citra dan Joy ngajak Citra buat main. Akhirnya Citra berhenti nangis. Terus gak lama kemudian mamanya Citra datang deh buat jemput dia. Akhirnya Citra pulang. Nah, sekarang Joy yang sedih. Joy kayak merasa sendirian ya.
Citra udah dijemput, sekarang aku yang belum dijemput. Tapi Joy inget kalau dia ada Tuhan Yesus di hatinya. Jadi Joy ngajak ngomong Tuhan Yesus, dia bilang, "Tuhan kok lama ya, kok mama gak datang-datang ya? Tuhan tolong dong antar mama ke sekolah untuk jemput aku." Terus gak berapa lama, akhirnya mamanya datang juga. Ternyata mamanya mobilnya mogok, jadi harus ke bengkel dulu. Nah adik-adik, Joy ini contoh yang baik ya. Kalau kita merasa takut, minta tolong sama Tuhan Yesus. Kita juga bisa nolong teman kita yang takut kayak Citra tadi ya, yang dihibur sama Joy. Mungkin ada teman-teman kita yang kepisah sama mama papanya, atau mungkin ada teman kita yang terlambat dijemput sama orang tuanya, atau mungkin contoh lain, ada yang takut mau ujian. Hari ini kita diajarin untuk jangan takut, karena ada Tuhan Yesus di dalam hati kita, jadi kita nggak sendirian. Karena itu kita harus percaya sama Tuhan Yesus dan berdoa panggil dia, supaya dia yang ada di dalam hati kita ini turut bekerja nolong kita. Oke? Firman Tuhan udah selesai adik-adik. Adik-adik ada nggak yang belum berdoa nih panggil Tuhan Yesus? Kalau masih ada yang belum, yuk kita doa sama-sama ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa, makasih buat hari ini, makasih buat firman Tuhan yang udah ngingetin kami Tuhan, supaya kami jangan takut, supaya kami gak takut dalam keadaan apapun. Kami percaya, kami tahu Tuhan Yesus ada dalam hati kami. Biarlah Tuhan Yesus yang selalu nolong kami, yang selalu menemani kami. Makasih Tuhan, tanamkan firman-Mu dalam hati kami, biar kami bisa melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Makasih Tuhan Yesus, kegiatan kami selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Oke adik-adik, jangan kemana-mana dulu, Kak Elsia punya ayat hafalan untuk kita semuanya. Yuk kita buka di Ibrani 13 ayat yang ke-6. Ibrani 13 ayat 6, Kak Elsia bantuin, Kak Elsia tulis di bawah sini ya. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Amin. Oke adik-adik, etapelannya dihafalin ya. Kita udah selesai ibadah hari ini, sampai jumpa minggu depan. God bless you.